Menurut hakim, penetapan DPO atas nama pemohon tidak sah menurut hukum. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Artinya, penetapan Peggy sebagai tersangka kasus ini tidak sah menurut hukum yang berlaku, sehingga Peggy dinyatakan bebas. Tim kuasa hukum Peggy pun berencana mengajukan gugatan ganti rugi atau kompensasi kepada Polda Jabar. Sebab selama penahanan, Peggy kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Lantas, apa saja ganti rugi yang akan diajukan tim kuasa hukum Peggy kepada Polda Jabar dan bagaimana aturan ganti rugi korban salah tangkap? Tim kuasa hukum Peggy berencana meminta ganti rugi atas dua sepeda motor yang pernah ditahan Polda Jabar dan tidak dikembalikan sejak 2016. Lalu, mereka ingin Polda Jabar mengganti penghasilan Peggy Setiawan sebagai kuli bangunan yang hilang selama beberapa bulan ditahan. Selain itu, tim kuasa hukum Peggy juga menuntut Polda Jabar segera mengumumkan status Peggy yang bukan lagi tersangka. Ada sejumlah aturan yang harus diperhatikan terkait ganti rugi karena menjadi korban salah tangkap. Gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan oleh seseorang yang berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana. Lalu, gugatan dapat diterapkan apabila keputusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, bisa saja sudah diputus oleh Mahkamah Agung atau tidak diajukannya banding. Meski begitu, dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, memang telah diatur soal rehabilitasi, ganti rugi, hingga pemulihan nama baik korban salah tangkap. Gugatan ganti kerugian juga dapat diajukan oleh ahli waris yang bersangkutan kepada pengadilan yang berwenang mengadili. Soal pengajuan dan pemeriksaan ganti rugi dapat diajukan melalui pra-peradilan. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, besaran dan ganti kerugian yang akan didapat adalah minimal Rp500.000 dan maksimal Rp100 juta. Namun, jika korban mengalami luka berat atau cacat saat ditangkap maupun ditahan, besaran ganti rugi yang diterima adalah Rp25 hingga Rp300 juta. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan paling lama 3 bulan sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Ganti rugi diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan penetapan pra-peradilan.